saya mau sampaikan ada beberapa hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama tahu bahwa dalam kehidupan kita pasti kita tidak lepas dari yang namanya masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan salah satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tahu bahwa kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita, yang Tuhan izinkan untuk ngalaminya. Hanya satu hal yang harus kita sama-sama pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kita mungkin gagal untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita harus sama-sama sadari bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan harus memotivasi kita untuk kita bangkit dari kegagalan itu dan kita mencapai kemenangan. Karena itu, bangkitlah dari kegagalan. Tidak penting berapa kali kita gagal. Yang penting adalah berapa kali kita bangkit dari kegagalan kita. Dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan nyatakan ketika kita bangkit dari kegagalannya kita. Dan satu hal yang sama-sama harus kita sama sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau Tuhan izinkan masalah persoalan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan kita, menurut kita itu di luar kemampuan kita. Tapi satu hal yang harus kita sadari bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan izinkan maka masalah persoalan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita mengalami masalah itu, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita sehingga kita dapat mengatasi masalah itu. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi buat kita? Kenapa Tuhan tidak angkat masalah itu? Karena Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan Tuhan, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan. Karena itu, sekali lagi, masalah boleh terjadi, tapi satu hal, kita tahu, di balik masalah, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita semuanya. Karena itu, mari bersama-sama hadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Entahkah itu masalah dalam keluarga, entahkah itu masalah keuangan, entahkah itu masalah dalam sakit penyakit, atau masalah-masalah yang lain. Semuanya masih dalam kendali Tuhan. Asalkan kita mau berdoa bersama-sama, asalkan kita mau tetap melekat sama Tuhan, kita pasti dapat mengatasinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.